Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Mak mengatakan bahwa Sayyidatuna Aisyah wanita termulia sedunia. Ada yang mengatakan Khadijah, ada yang mengatakan Fatimah. Masing-masing ini punya dalil. Aisyah mengapa dikatakan wanita termulia? Karena dia istri Nabi dan teralim. Khadijah mengapa dikatakan wanita termulia? Karena Rasulullah bersabda, ma'abdalani khairan minha ya Aisyah. Ma'abdalani Allahu khairan minha. Tidak pernah Allah SWT menggantikan kepada aku yang lebih baik daripada Khadijah. Ini hadis disabdakan oleh Rasulullah ketika Sayyidatuna Aisyah itu cemburu. Jadi pada suatu ketika Rasulullah kedatangan tamu namanya Halah. Halah itu saudarinya Sayyidatuna Khadijah. Dan jadi mantan ipar Rasulullah SAW. Halah binti Khuwailid. Baik. Karena memang dikatakan oleh ulama, Halah ini suaranya sama seperti Khadijah. Ya, ternyata sama seperti Khadijah. Dan jalannya pun juga sama seperti Khadijah. Lalu ketika Nabi SAW kedatangan beliau itu, maka Sayyidina Rasulullah SAW ingat kepada Khadijah wajah. Lalu beliau Rasulullah SAW mengatakan, Ya Halah. Oh, engkau wahai Halah. Yani maksudnya, engkau wahai Halah mengingatkan aku kepada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Mana ya Aisyah? Ya. Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menggantikan untukmu wanita yang secantik aku. Kata Sayyidatuna Aisyah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggantikan dari wanita tua itu ya Rasulullah, seorang wanita yang masih perawan lagi cantik. Saya tanya ya Rasulullah, kalau engkau misalnya mengembalakan kambing, di sana ada rerumputan yang sudah pernah dijadikan tempat pengembala oleh orang, dan di sana ada rerumputan yang masih belum dijamah oleh orang, engkau ya Rasulullah akan menggembalakan kambingmu kemana? Jawab Rasulullah, ya tentu ke rerumputan yang masih belum pernah digembalakan di sana oleh orang. Yang masih belum dijamah oleh orang. Rasulullah paham, yang dimaksud itu adalah Sayyidatuna Aisyah. Tetapi, kata Rasulullah, walakin ya Aisyah, ma'abdalani Allahu khairan min Khadijah. Tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan kepada aku istri yang lebih baik daripada Khadijah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amanat bi hina kafarani an-nasu wa wasatni hina bagaimana itu wa wasatni hina taradaniyan nasu. Ini Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman kepada aku wahai Aisyah ketika orang-orang kafir kepada aku, dan dia yang pertama kali membantu perjuanganku di mana ketika itu orang-orang mengusir aku. Itulah mengapa tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan kepada aku yang lebih baik daripada Khadijah. Kata Sayyidatuna Aisyah, mulai sejak itu saya tidak pernah ngomong-ngomong lagi, bertanya lagi tentang Khadijah. Kenapa? Karena menjadi senjata makan tuan. Percuma saya mengungkit-ungkit masalah Khadijah, dan Rasulullah pun tetap mengatakan bahwa beliau sangat cinta kepada Khadijah. Nah, atas dasar ini ada ulama mengatakan bahwa afdalun nisa fil alam Khadijah. Saya mengatakan enggak, bukan Sayyidatuna Khadijah, tetapi Sayyidatuna Fatimah. Kenapa? Siapa Fatimah?
Kalau kita katakan bahwa Fatimah itu kalah mulia dibanding Aisyah dan Khadijah, kita harus terlebih dahulu memikirkan siapa Fatimah. Innaha qat'atun minni, kata Rasulullah. Fatimah itu adalah gumpalan daging daripada aku. Sedangkan Rasulullah adalah manusia termulia, maka belahan jiwanya menjadi manusia termulia juga. Ya, darahnya Fatimah dari darahnya, daging Fatimah dari dagingnya, tulang belulang Fatimah dari tulang belulang Rasulullah, demikian seterusnya. Ya, ini memang dilema ini. Aisyah paling alim, Khadijah kata Rasulullah, ma'abdalani Allahu khairan min Khadijah. Fatimah binnaha dhat'atun min. Yang mana? Abu yang mengatakan di akhir hayatnya seperti yang didawuhkan oleh guru saya, Al-Ustaz Farid Abu Zabibah, beliau mengatakan, Abuya Syekh Muhammadul Maliki di akhir hayat mengatakan bahwa untuk urusan pentafdilan, pengagungan antara satu istri Nabi dengan istri Nabi yang lain, antara Khadijah, Fatimah dan Aisyah, demikian juga antara Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Ali, maka beliau memilih at-tafwid, diam, memilih untuk tidak berkomentar, sebab masalah kemuliaan itu hanya Allah yang tahu. Semuanya sama-sama mulia, mana yang lebih mulia, wallahu alam. Pokoknya semua kita agungkan.